apa-apa, zikirnya apa? Itu kalau lagi nggak ada apa-apa, zikirnya apa? Orang kalau meninggal, diteriakin apa itu di sholat? Sampai tanggal 17 ya. Setiap di dalam hati. Ibu zikir, ini enggak tahu ibu lagi zikir. Tuh yang bagusnya begitu. Nanti kalau mau nyolong. Jeblos nomor berapa? Sekarang la ilaha illallah artinya apa? Awali perbuatan dengan apa? Perbuatan. Awali dengan apa perbuatan? Bis. Nanti kalau mau nyolong. Jeblos nomor berapa? Buka handphone, bilang apa? Nanti kalau handphonenya bunyi nih, buka bilang apa? Bis. Beritanya bagus, bilang apa? Alhamdulillah. Beritanya hoax, bilang apa? Innalillahi. Masukin kunci motor, bilang apa? Jalanin la ilaha illallah. Ada metro mini lewat, cut, bilang apa? Udah belum? Yang udah bukannya sobel, monyet tuh. Kita harus latihan jadi baik tuh, nggak bisa gitu aja datang sendiri ya. Jadi kalau lagi orang di kafe itu mau metro mini, bilang apa? Apa artinya astagfirullah? Aku mohon ampun kepada. Kalau janji bilang apa? Insya Allah. Insya Allah itu artinya apa? Aduh, jangan ngomong gak ngerti loh. Insya Allah itu jika Allah mengizinkan. Panjang umur. Jadi kalau besok kita ketemu ya, misalnya jam 8, bisa bilang apa? Insya Allah. Kalau nggak bisa? Insya Allah. Kalau nggak bisa, kalau bisa aja udah jangan jauh-jauh. Kalau yang apa banyak cepat kita cepat yo dari relawan juga boleh yang apa banyak cepat kita cepat. Wah, ini asik banget goyangnya nih. Kita goyang dulu. Waduh, mantap. Mau goyang juga dong. Yo, yang mau goyang nanti akan diupload di dunia saya jadi TikTok. Banyak yang kenal, yuk. Goyang jempol, jempol gaspol. Wah, semuanya goyang jempol nih. Biasanya ibu-ibu rakit goyang nih, kok jadi malu-malu.